dan ini menjadi catatan penting bahwa semalam itu sepertinya kalau saya ya, saya menilai Allah membukakan penglihatan kita semua. Soalannya adalah penegakan hukum itu menjadi penting. Bahwa kemudian pada saat debat orang tidak mengungkapkan perspektifnya yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara hukum, itulah yang memperlihatkan kualitas calon. Saya kira perdebatan semalam mungkin juga jalan dari Allah ya. Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bisa seperti ini sekarang akhirnya, lalu kemudian sangat sulit ya, kami yang turun ke lapangan itu tidak mudah dalam pemilu kali ini. Karena kalau termasuk saya mungkin ini kiri kanan saya dulunya aktivis, bahkan Mas Anies sama Cak Imin juga itu aktivis dulunya, Mas Ganjar sama Pak Mahfud juga aktivis, dan kita melawan sesuatu yang dulu kita lawan gitu. Dan ini menjadi catatan penting bahwa semalam itu sepertinya kalau saya ya, saya menilai Allah membukakan penglihatan kita semua. Apakah kita mau masuk kelompok orang yang dibuta tulikan, tidak mendengar kebenaran ya, bukan penyandang disabilitas tapi buta tuli terhadap kebenaran begitu. Nah, apa yang disampaikan, ditampilkan gestur dari seorang calon wakil presiden semalam, justru saya melihat sisi positifnya. Allah sedang membuka mata kita semua. Apakah seperti ini pemimpin yang diharapkan bisa memimpin Indonesia, bukan hanya secara nasional, tetapi juga dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, proxy war, ada indikasi menuju perang dunia ketiga dan sebagainya, udah rame di luar. Apakah seperti ini? Apakah rakyat, saya kira rakyat mengertilah, dan saya selalu setiap turun kasih pengertian ke masyarakat, jangan takut sama kekuasaan, karena penguasa itu termasuk saya dewan digaji sama rakyat, jadi harusnya kami yang takut sama rakyat, jadi jangan takut diintimidasi. Saya Friska Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.